Oke. Jadi kali ini kita sedikit mengulik lagunya Slash ya. Ini lagunya Slash yang berjudul Anastasia. Bukan Anastasia itu, Anastasia itu bius, Anastasia. Ya, bagi teman-teman yang mau ngulik, kita akan bahas itu chord-nya dan intronya. Untuk lead utama kita buat di video yang lain supaya tidak terlalu panjang untuk videonya. Oke, kita dekatkan dulu. Ya. Untuk intro saya main dari D minor. Ke B ya. Kita ulang dari D minor ya, petiannya dari biasa. Begitu. Bassnya di B. Oke, abis itu di ini BB ya. Ini maksudnya di B minor ya. Nah, ini B terus senar 2-nya di fret 3 ya. Senar 1 di fret 1 ya. Kita ulang tadi D minor ya. Di B ini bisa jadi akris juga sih sebenarnya. Habis itu ke C ya. C Chris. C Chris dulu. Di A sus tapi dia di B-nya ya. Di D minor lagi. Kita ulang lagi. Dari D minor ke B dia tadi. Kali senar 3-nya open ya. Ke C. Nah, di sini agak cepat di C chord-nya. Ke A lagi. Sini senar 2 di fret 3, senar 4 di fret 3. Habis di situ untuk melodinya lanjut ke B, F, C, C, D. Sekali lagi. Kita ulang. Dia tadi di B. E mati, A sus, E
senar 2, fret 2, senar 3, fret 2, masuk ke senar 1, fret 1, hammer on, open, open 1, open 1. Oke, cara mainnya ya, di D tadi. Oke, untuk di intro pertamanya kita lanjut lagi di intro bagian tetap di bagian pertama ya. Lagu ini tuh intronya itu luar biasa ya. Kita coba pelan aja. Saya akan potong beberapa partnya. Sorry, kalau lambat emang begitu sih, kalau cepat dia enggak. Kita akan coba yang pertama ya, pelan-pelan aja ya. Saya pertama dia kalau yang senar duanya dia jalan terus ya, satu setengah-setengah gitu. Nah kita coba ya. Nah, yang di senar 2 fret 10 dulu, lanjut ke senar 1, begitu ya. Fret 10, senar 2 ya. Nah. Lanjut ya, ke fret 11 ya, senar 2. Yang senar satunya tetap mainnya. Begitu. Kita ulang, ini dua ini sama, senar 10 sama senar 11, ini cara main di senar satunya sama. Nah, kita coba sambungkan. Begitu, kita ulang ya. Lanjut ya. Nah, ini agak berubah di senar 2-nya tetap sama di fret 12. Nah, 12. Senar satunya di fret 15. Senar 12-nya di situ ya. Senar 13 sama di senar 1. Nah, kita ulang yang kedua ya. Oke, gitu ya. Ini senar 10 sama senar 11 sama, senar 12 sama 13 sama yang di bawahnya. Ini cara mainnya ya. Oke, di situ. Kita lanjut.
Senar 14 ya, fret 14, senar 2 tetap. Senar satunya di fret 17, 15, 17 lagi, 12. Senar 14 ya. Lanjut. Senar 15. Senar 15 ya. Begitu. Nah, kita ulang dari awal ya, pelan-pelan aja. Oke, berhenti di situ. Berhenti di situ ya. Kita lanjut. Senar 15 masih. Dia dari sini ke senar 15, terus dari senar 15 balik lagi. Senar 15 fret 2 ya. Itu yang pertama. Senar 19, senar 18. Mundur. Nah, ini yang pertama. Oke, di situ ya. Kita lanjut. Di sini. Lanjut ulang ya. Situ dulu ya. Kita ulang dari pertama biar enggak lupa ya. Berhenti di situ. Kita lanjut ya. Sama. Lanjut. Nah, di sininya dua kali ya. Sebelum dia naik. Oke, berhenti dulu di sini ya. Ulang. Habis itu kita naik ke senar 2.
ulang ya. Fret 10 ya. Oke, di situ. Sekali lagi ya. Lanjut ya. Senar 3, fret 7. Ulang ya. Ulang pelan ya. Oke, kita coba pelan aja dari awal. Oke, saya rasa cukup untuk chord. Kita akan coba sekalian leadnya nanti, karena ini terlalu panjang membuat pasti kalian bosan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.